Terkait lumpuhnya pariwisata di Labuan Bajo akibat mogok kerja para pelaku wisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta para pelaku wisata ini untuk dapat menahan diri, mengutamakan dialog, dan mencari solusi terbaik. Saya menghimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog, secara transparan terbuka dengan tentunya hati yang sejuk, dengan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi.